Dian! Dian! Keluar, Dian! Ini apa-apaan sih? Hah? Masuk ke rumah orang gak ada sopan santun. Jadi gini, gayanya kalau orang miskin dan kampungan kalau ke rumah orang, iya? Pasti kamu yang mempengaruhi Dion untuk menceraikan Fania, kan? Jangan asal tuduh ya, Pak. Saya tidak pernah menyuruh Dion untuk menceraikan Fania. Tapi itu kemauan Dion sendiri. Dan ingat, harusnya Dion itu sudah lama menceraikan Fania. Karena Fania itu tukang selingkuh. Tutup mulut kamu yang kotor! Jangan coba-coba sakitin nama saya. Laki bodoh. Suami macam apa kamu gak bisa melindungi istri sendiri? Seharusnya kamu bisa pakai logika. Jadi kamu gak gampang dipengaruhi fitnah. Fitnah apaan sih? Gak ada fitnah di sini. Sekarang gini ya. Kebusukan apapun tidak bisa disembunyikan. Suatu saat juga akan ketahuan. Ya seperti Fania. Dia selingkuh dengan Bima. Fania tidak pernah selingkuh sama Bima. Kamu kok gak percaya sih, Dion? Dia. Bapak, jangan sembarangan ya mukul-mukul suami saya. Bapak bisa saya jeblosin ke dalam penjara. Mau? Suami? Dia suami kamu? Iya. Dion, kamu memang bodoh. Kamu bakal menyesal sudah menceraikan perempuan baik-baik seperti Fania. Bapak ngomong begitu. Belain Fania karena Fania anak kandung Bapak. Tapi Bapak gak ngerti perasaan saya, Pak. Saya melihat video Fania dan Bima masuk ke kamar hotel, Pak. Oh, udah Dion, usir aja. Kita harus hidup tenang. Jadi sekarang saya minta Bapak pergi. Ayo Pak, pergi Pak! Pergi Pak! Pergi! Masya Allah, Pak Isan. Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Pak, sudah Pak. Kita pulang aja Pak. Nggak ada gunanya kita di sini Pak. Nah, dengar nggak apa yang dia bilang? Lebih baik pergi! Lagian gak ada yang sudi nerima kalian semua di sini. Dasar pelakor murahan kamu. Kalian gak bakal bahagia. Dion ingat. Kamu bakal nyesel udah nyanyiin Fania anak saya. Bilang aja bapak yang ngiri, ya kan? Karena dia lebih milih saya daripada Fania. Udah deh pergi aja, dasar orang miskin gak tau diri. Pergi! Kamu tuh yang gak tahu malu, gak tahu diri. Orang tua miskin, sekarang pergi gak? Dia, sudah cukup. Udah, ngapain lagi orang kayak gini, ah? Ayo, pergi! Ayo, kita pulang. Dia. Halo? Saya punya kerjaan nih buat kamu. Pak! Astagfirullah, Pak Isan! Pak, bangun, Pak! Pak, bangun! Pak! Pasien atas nama Bima tidak berhasil kami selamatkan.
Bima sudah meninggal dunia. Betul-betul menantu hebat ya kamu. Tiap hari kerjanya kamu shopping, iya. Kamu mau ngabisin uang anak saya, iya. Hah? Mentang-mentang anak saya itu banyak uang. Terserah aku mau belanja apa, hah? Ini duit suami aku, bukan duit mama. Mama kan juga suka belanja pakai uang suami aku, ya kan? Hei, kamu berani ya ngomong gitu sama saya? Hah? Kamu tuh siapa? Sadar dong. Mama lupa ya, hah? Aku ini Meli, bukan Fania. Aku ini perempuan cerdas, bukan kampungan kayak dia. Hei, dengar baik-baik ya, Meli. Saya yang menjodohkan kamu dengan anak saya. Ma, udah lama aku capek, Ma. Ya, gak usah macam-macam deh sama aku, ya. Kalau mama masih betah tinggal di sini. Apa? Apa kamu bilang? Hmm? Kamu itu ya, kamu jangan berani-berani ngelawan saya. Hah? Asin gak? Enggak. Lepasin. Saya baru tahu siapa kamu sebenarnya. Lepas. Enggak. Aku bilang lepas ya. Lanjutan aku. Jangan berani-beraninya ya, mukul-mukulin aku. Aku ini bukan Fania, aku ini Meli! Saya akan bilang sama dia kapan kamu! Diam! Dion, Dion, kamu lihat, lihat kaki mama. Kaki mama bengkak, Dion. Gara-gara istri kamu itu. Dia udah berani kasar sama mertuanya. Kamu harus kasih pelajaran sama dia. Bila perlu ceraikan dia. Kan mama sendiri yang maksa Dion untuk nikahin Meli. Sampai Dion harus ceraiin Fania segala. Jadi sekarang terimalah nasib mama. Dion, Dion. Kamu kok ngomong apa? Kamu keterlaluan, Dion. Dion ingat. Mama ini adalah mama kandung kamu. Kamu gak boleh kayak gitu. Mama. Untuk urusan Meli, mama urus sendiri. Dion capek. Dion pengen istirahat, Ma. Dion! Kenapa Dion jadi gak peduli sama aku? Sabar ya. Mama itu sekarang banyak sabar, istighfar, banyak ibadah, deket sama Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba mama mati, bisa langsung masuk surga. Apa kamu bilang? Hah? Kamu menyumpahin saya mati? Hah? Apa sih? Hah? Aku udah bilang ini. Jangan macam-macam sama aku. Jangan pakai macam-macam aku. Jangan usik ketenangan aku. Mama enggak mau kan hidup mama enggak tenang seumur hidup. Mei! Awas kamu. Tunggu pembalasanku. Aku udah gak nyaman sama keberadaan mama di rumah ini ya. Aku sama Dion tuh udah nikah. Jadi tolong, Ma. Jangan campurin urusan aku lagi. Kamu jangan gila ya. Ini rumah anak kandung saya. Gak mungkin saya meninggalkan rumah ini. Dion itu memang anak mama. Tapi dia itu sekarang suami aku. Jadi cepat deh, pergi dari sini. Mel, kamu ingat ya. Saya yang menjodohkan kamu sama Dion. Saya sudah rela memfitnah Fania. Agar dia itu menceraikan Fania, tau? Oh, ternyata begitu, Mak. Sekarang aku tahu. Kalian berdua kejam. Gak punya hati. Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Dion, kamu ngomong apa, Dion? Mama ini, mama kandung kamu, masa kamu tega ngusir mama? Terserah mama sekarang mau tinggal di mana, Dion gak peduli, Ma. Mau tinggal di panti jompo juga gak peduli, Dion, Ma. Yang pasti Dion gak mau tinggal sama orang yang udah merusak rumah tangga, Dion. Jadi mama sekarang pergi, Ma. Pergi, Ma! Dion! Pergi, Ma. Ayo pergi. Ma, pergi aja. Mama dengarkan Dion bilang apa. Kamu juga. Pergi kamu sekarang, ayo.
karena aku udah muak tinggal sama kamu. Dan gara-gara kamu, aku sekarang punya hutang miliaran rupiah. Dian, enggak. Kamu tahu enggak, mama kamu yang nyuruh aku kayak gini. Aku janji aku bakal jadi istri yang hemat, aku bakal jadi istri yang soleha buat aku kamu. Aku udah gak peduli lagi, aku gak percaya lagi sama kamu. Jadi sekarang kamu pergi! Aku gak mau pergi dari sini, jangan. Pergi kamu! Maafin aku. Pergi! Dion, mama janji. Mama tidak akan pernah mengulangin apa yang sudah mama perlakukan sama Fania dan kamu. Udah telat, Ma. Udah telat! Sekarang aku udah pisah sama Fania, Ma. Rp70 juta. Ya Allah. Dari Dion, kamu diusir aja dari sini. Enggak. Kalau mau pergi dari sini, kalau aku pergi aku jadi apa? Mika mau jadi gelandangan. Aku nggak mau hidup susah lagi. Aku akan lenyapkan Dion sama mamanya. Dengan begitu aku bisa jadi penguasa di rumah ini. Fania, aku minta maaf sama kamu, aku nyesel. Aku gak bisa lindungin kamu dari fitnahan Melly dan mama aku. Rasain kamu ya. Aku bakal setrum kamu, Dion. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fania. Mama betul-betul minta maaf sama kamu. Mama selama ini udah zolimin kamu. Mama yang menyesal. Ma, Fania udah maafin mama dari dulu. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman. Fania, aku minta maaf sama kamu, dan aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Yang pasti aku menyesal udah ngusir kamu dari sini. Mas Dion, aku juga udah maafin Mas Dion.
kasih, Pak. Bima itu memang wanita calon penghuni surga.